Halo guys, kembali lagi di channel Abi Sali TM. Kali ini Abi Sali akan menunjukkan tutorial baju ninjanya Taiga jadi super cepat dan kuat. Oke, untuk step pertama, baju Rina Tamakinya kita ganti dulu ya guys dengan baju Alice yang bisa besar dan kecil itu loh guys. Nah sudah, sekarang kita ke tempat Taiga ya. Taiga, Taiga, ada apa Sakura manggil-manggil? Kamu mau nggak jadi super cepat dan kuat? Mau dong, tapi gimana caranya? Nah, sekarang kamu ganti baju dulu ya. Karena dengan baju ninja, kekuatan Taiga akan lebih 2 kali lipat. Oke deh kalau gitu, siap. Nah, tunggu di sini dulu ya, aku mau ganti baju dulu. Oke, sekarang kita ganti warna dulu ya guys, jadi warna kuning. Oke Rina, aku udah siap nih. Nah, sekarang kita cari tempat yang tinggi dan sepi ya, Taiga. Loh, kenapa gitu Rina? Ya, biar orang-orang pada nggak kena. Ya, aku jadi malu nih digendong sama Rina. Udah, tenang aja. Sekarang kita ke atap sekolahan ya, Taiga. Nah, di sini aman sepertinya. Untuk step selanjutnya, kita membesarkan diri dulu ya guys, sambil menggendong si Taiga. Nah, sekarang Taiganya kita turunkan ya guys. Untuk step selanjutnya, kita nggak pakai Rina Tamaki lagi. Wah, Taiga ngapain nih kejar-kejarnya Rina? Udah, diam aja. Sekarang gilirannya Taiga. Giliran apa ini Rina? Aku kan gak ngerti. Gak apa-apa, kamu cuma memperagakan kok. Yang ngomong kan tetap aku. Oke deh kalau gitu, siap. Untuk step selanjutnya, kita keluarkan sofa dulu ya guys. Kemudian sofanya kita besarkan ya. Sepertinya sebesar ini cukup lah ya guys. Sekarang Taiganya kita suruh duduk di sofa. Nah, untuk step selanjutnya, sofanya kita kembalikan ke ukuran semula ya. Dan si Taiganya akan ikut mengecil. Nah, selesai. Sekarang Taiganya akan jadi super cepat dan kuat. Tuh, kelihatan kan bedanya guys. Sekarang Taiganya sudah super cepat, super lompatannya yang tinggi, dan mempunyai kekuatan raksasa. Harinya si Taiga jadi nggak karuan ya guys. Gimana ya? Kita coba tes ke tempat om-om Yakuza aja ya. Ayo om, ayo sini kejar Taiga. Omnya kebingungan tuh guys, nggak bisa ngejar kita. Kita masuk ke dalam aja ya guys, biar agak ramean. Hah, seru guys. Om Yakuza-nya nggak berkutik. Kalau Taiganya kayak gini, hehehe. Mau ngejar, udah keburu disamperin lagi. Oh!
ini gara-gara kita mempunyai kekuatan raksasa gitu, guys. Wah, si Omnya sampai kelempar di atas atap, guys. Wah, saking cepatnya si Tiger bisa nembus dinding, guys. Nah, itu ada mobil. Kita coba tabrakin ya. Duh, kasihan yang punya mobil. Abis ini kita ke tempat Om Yakuza yang ada roket itu ya, guys. Kita bikin kekacauan di sana. Biar rusuh kertas sepurannya kita bikin, guys. Wah, roketnya udah pada berterbangan, guys. Nah, komplek perumahan itu kita hancurkan juga ya, guys. Soalnya ada penjaganya gitu. Ayo, Taiga. Balik lagi ke tempat si Om Yakuza ya. Jangan ditinggalin. Wah, udah makin ramai mereka, guys. Ayo Om, coba tembak Taiga. Nah, itu guys, bosnya lagi di atas. Udah ah, Taiga kabur dulu deh, biar mereka pada cariin Taiga. Kita kembali ke sekolah aja ya, guys, ke tempat Sirina Tamaki. Selamat mencoba ya, teman-teman. Wah, Taiga, kamu macam-macam nih. Mentang-mentang udah punya kekuatan super, Rina mau ditabrak juga. Maaf Rina, aku kan gak sengaja. Susah banget nih ngontrol kakinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan subscribe ya. Dadah bye.